Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi. Kali ini saya ada satu topik pembicaraan, tapi sebelum ke situ saya mengingatkan teman-teman kalau di konten channel saya itu ada beberapa video yang berlisensi atribusi. Jadi teman-teman bisa ngedownload dan reupload video tersebut ke channel teman-teman dan menyisipkan iklan. Tapi syaratnya di kolom deskripsi video yang tadi di reupload itu kasih link sumber dari video awal, oke? Okay? Enjoy! Nah, kali ini saya hanya vlog singkat aja, cuma satu topik pembicaraan, yaitu announcement, yaitu pemberitahuan dari Google AdSense, barangkali kalau teman-teman belum sempat buka email ya. Jadi, kemarin kalau nggak salah, saya itu dapat email dari pihak YouTube kalau sekitar mungkin nanti akhir Juli ya, tanggalnya sih kemungkinan tanggal 27 gitu ya. Saya juga nggak begitu tahu bahasa Inggris sih, tapi saya hanya menyimpulkan aja kalau nanti akhir Juli, akhir bulan Juli tahun 2020 itu nanti bakal ada perubahan, yaitu video yang durasinya 8 menit ke atas itu bakalan ada mid-roll AdSense. Nah, teman-teman tahu ya mid-roll AdSense. Biasanya kalau mid-roll AdSense itu bakal muncul kalau durasi videonya itu minimal 10 menit. Nah, itu kan nanti di tengah-tengah bisa teman-teman tambahin manual tuh berapa iklan yang pengen disisipkan gitu. Nah, nanti akhir bulan Juli dan kemungkinan tanggal 27 apa ya, tulisannya sih di situ tanggal 27 ya. Itu nanti video yang durasinya 8 menit ke atas udah bisa disisipkan iklan mid-roll AdSense. Jadi untuk meningkatkan potensi monetisasi itu tulisannya sih. Jadi ya memang kelihatan ya kalau YouTube itu makin ke arah sini, makin ke arah bisnis. Nah, itu aja vlog singkat dari saya, pemberitahuan ya. Mungkin pasti sebagian besar teman-teman udah tahu, tapi ya barangkali kalau ada yang belum ya saya informasikan, mudah-mudahan jadi paham lah ya. Terima kasih udah menyaksikan, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, assalamualaikum. Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.